Fashion Week. Kenapa rame-rame? Apa benar Gecraft sama Kemenpar bisa sampai senggak ngerti itu tentang event ini? First of all, aku pengen jelasin kalau Paris Fashion Week adalah event tahunan yang diselenggarakan oleh FHCM, jadi sebanyak federasi di sana. Ini adalah bisa dibilang event fashion terbesar di dunia, bahkan katanya hampir mengalahkan dari New York Fashion Week. Jadi wajar banget kalau misalnya banyak sekali para entusias dari fashion, penggemar maupun pemerhati dari fashion itu yang berangkat dari seluruh penjuru dunia ke Paris pada tanggal 6 Maret. Nah, permasalahannya, kenapa banyak banget brand-brand Indonesia yang tidak berkaitan sama fashion pun bisa berangkat ke sana? Apakah tidak melalui kurasi? Jadi sebenarnya, desainer-desainer dan juga brand yang tampil di Paris Fashion Week yang diselenggarakan oleh FHCM banyak persyaratan dan juga kurasi. Karena banyaknya para entusias dan juga pecinta fashion dari seluruh dunia berangkat ke Paris untuk menonton, maka event-event fashion show juga, dan di tahun ini Gecraft juga Kemenpar itu mengajak brand-brand yang memang menurut kami kompeten untuk berangkat ke sana. Jadi brand-brand yang non-desain bisa berkolaborasi dengan para desainer untuk diberangkatkan ke sana. Namun memang bukan di event Paris Fashion Week yang dari FHCM. That's why we name it Gecraft Paris Fashion Show during Paris Fashion Week. Dan itu sudah kita terapkan dan kita katakan dan sudah menjadi SOP kepada brand-brand dan juga desainer yang ikut melalui Gecraft. Cuma kalau menurutku ya, mungkin yang membuat miss itu di sini. Pada saat brand-brand tersebut menyampaikan kepada para KOL-KOL yang ikut ke sana, mungkin hal-hal ini memang kurang ditekankan. Jadi banyak sekali yang menamai kegiatan mereka dengan Paris Fashion Week. Apakah itu salah? Jawabannya tidak. Bahkan kalau memang mereka menamai atau menyebutkan kegiatan mereka di sana dengan sebutan Paris Fashion Week, itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting jangan menyertai logo dari FHCM tersebut. Dan ini tentunya adalah one step forward untuk mengenalkan industri fashion Indonesia kepada industri fashion dunia. Ivan sebagai ketua Bakominfo dari Gecraft mengucapkan terima kasih kepada semua brand dan juga semua desainer yang sudah berangkat ke sana dan ikut mengharumkan nama bangsa Indonesia di sana. Sekali lagi, dukung terus brand-brand lokal kebanggaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.